behind pasang dengan tulang, eh, kalau kita tengok, kita akan lebih bahagia. And then another thing is, kita boleh dari segi communication, kita dapat rasa positive vibe tu. Every time buat sama-sama benda tu, tak jadi macam isu lah, sebab sama-sama boleh buat. Boleh membuatkan satu hubungan tu jadi lebih bahagia. Seperti yang digalakkan dalam Islam, kita sebagai pasangan mestilah sentiasa saling bantu-membantu. Macam mana cerita Nabi Muhammad dulu selalu tolong isteri dia buat semua kerja. So macam itulah yang kita patut amalkan dalam sebuah rumah tangga kita. So meaning, kalau isteri tu bekerja, tak semestinya isteri je yang asyik kena buat semua kerja rumah. Suami juga boleh bantu dengan semua kerja rumah. So benda ni akan lagi merapatkan silaturahim antara suami dan isteri. Macam saya sebagai lelaki, saya tak bolehlah nak mengharapkan semuanya dekat perempuan. Saya mestilah kenalah tolong juga. Tak bolehlah nak jadi macam pemalas, nak harapkan semua orang perempuan yang buat. Tak bolehlah macam tu. Sebab nanti hubungan kita akan jadi renggang lah. Sebab masing-masing macam rasa tak enak. Macam kita tak suka lah. Siapa je yang suka bila tengok orang bermalas-malasan sedangkan kita nak buat semua benda. Ha. So lelaki, rajin-rajinkanlah tolong golongan wanita. Itu dia pandangan mereka, kelebihan apabila pasangan ringan tulang. Okey, baik, kita nak tanya Linda dahululah ya, sebelum kita balik pada dua jaga di studio ni. Linda, kadang-kadang seperti yang Muaz katakanlah, tona kita menggunakan dan cara kita berkomunikasi itu penting. Tapi kadang-kadang juga si isteri, okey, tadi kita dah ulas mengenai si suami, sekarang kita ulas sedikit mengenai si isteri lah kan. Kadang-kadang merasakan diri mereka lebih cerdik dalam hal-hal begini, sebab ialah benda yang mereka sering kali lakukan. Suami tak tahu nak buat, bila tanya si isteri pun jawab, vacuum je kot, takkan awak tak tahu. Itu mungkin boleh menggugat ego seorang suami. Dan mungkin Linda ada apa-apa tips lah yang boleh dikongsikan, bagaimana isteri boleh membantu dalam, orang kata, mengajar, tunjuk ajarlah kepada si suami yang kurang pandai, kurang tahulah hal-hal rumah tangga ni. Okey. Bagi saya, bila saya memang tak banyak pengalaman bertahun-tahun lamanya berumah tangga, baru 8 tahun. Tapi saya, penelitian saya rasa dalam rumah tangga ni bukan suami saja mendidik isteri, tapi dalam masa yang sama isteri juga sebanyak kena juga mendidik suami. Okay, tentang kerja-kerja rumah kan. Sebenarnya suami ni, lelaki ni, daripada awal sebelum kahwin pun patutnya sudah dididik oleh ibu ayah untuk membantu kerja-kerja rumah tangga. Kerja-kerja rumah, eh. Jadi saya rasa lebih baik kalau yang ada anak-anak lelaki dari sekarang ni dah beritahu, okay, what you should do, what you should not do dekat rumah. Tolong mop, tolong mak vacuum, tolong mak ini, tolong mak itu. Jadi bila dia dah kahwin, dia pun dah tahu, oh ini memang kerja-kerja rumah. Dia dah tahu, dah maklum. So bagi saya, isteri tu dia didik kena cara yang baik, komunikasi kena betul. Sebab silap hari bulan boleh korek air dengan music dekat dalam ni. Saya tak tahu datang dari your bedside ke apa. Dia kena didik, bagi tahu dengan suami yang you kena tolong air ni. Tapi cara cakap dengan yang baik lah. Sebab salah cakap boleh gaduh, boleh bawa kepada kecerai dan sebagainya. Dan tak dinafikan, memang bila suami tak membantu langsung kerja-kerja rumah, isteri akan jadi sangat stres. Saya ada seorang kawan yang dari masa ke masa dia akan telefon saya dan bagi tahu dengan saya masalah rumah tangga dia. Bila saya tanya, apa masalah rumah tangga? You punya suami ada main kayu tiga ke? Ada perempuan lain? Tak. Suami saya pemalas. Itu yang dia selalu katakan. So saya sebagai kawan, saya pun tak tahu nak tenangkan dia macam mana. Yang dia cakap, apa masalahnya? Oh, dia pemalas betul. Baju dia campak-campak. Apa kalau bab lampu rosak, dia tak mau tolong tukar. Kalau ada nampak sampah, dia tak mau tolong angkat sampah pun tak nak. Jadi I pun tak tahu macam mana nak cakap, kecuali kalau dia boleh didik suaminya, cakap baik-baik, sayang-sayang, I penat. I dah bagi 45 minit lepas you balik tadi, Cik Saiful. Kalau you tolong angkatkan sampah untuk I, sebab I penat betul satu hari jaga anak kan. Hari-hari kalau dia tak buat, tapi hari-hari cakap lembut-lembut. Lepas tu kadang-kadang tunjukkan juga contoh. Rajin suami orang tu tolong, ya. Kalau you boleh tolong I macam itu kan best. Suara pula, suara Linda on. Kan, siapa lah tahu kalau dia dah lepas dengar kita cakap pelan-pelan macam itu, dia akan ikut. Tapi ada seorang lagi kawan saya ni, ni
saya pergi rumah dia, kalau saya pergi rumah dia, saya tengah lepak duduk berbual dengan dia. Isteri duduk, berbual-bual. Ya Allah, suami dia punya rajin. Tengah duduk ni, suami dia boleh pergi ambil vacuum sambil berbual dengan kita. Itu saja nak tunjuk tu. Betul-betul. Ini kita saya datang rumah dia, dia berbual-bual. Suami dia Mak Saleh. Dia vacuum, vacuum rumah. Kejap lagi dalam hati saya. Kau tak macam Linda je tu. Macam Linda So, memang rajin. Every time I datang, dia tengah mengemas, tengah apa. Isteri dia pun rajin juga. Tapi saya rasa dekat sini mungkin isterinya didik dengan cara yang baik. Sebab saya tengok rumah tangga semua bagus. Tapi at the end of the day, saya rasa selepas saya observe kan macam mana kan, ayah saya pun rajin, tolong mak saya dulu. So saya rasa bantu-membantu dalam rumah tangga sangat penting. Kita bantu suami saya, suami kita yang penat, yang emosinya terganggu sebabkan penat bekerja dan sebagainya. Suami bantu isteri yang juga emosinya juga terganggu sebabkan penat kerja rumah. Jadi saling bantu-membantu, insyaAllah panjang usia perkahwinan. InsyaAllah. Boleh saya petik daripada apa yang Linda katakan tadi kan, personaliti kerajinan seseorang tu datang daripada cara dibesarkan. Sedikit daripada Encik Saiful kan, mungkin ada dalam kalangan mereka yang tak biasa buat kerja-kerja rumah, masak ataupun sidai baju, lipat baju kan. Tapi bila dah berkahwin kena buat. Macam mana untuk mula lakukan sesuatu yang tak biasa lakukan? Mungkin boleh habiskan IN. Baik. So formula tadi ya. RAJ adalah berkaitan dengan apa yang Hawa katakan, ikhlas. So kalau dia tak pernah buat benda tu semua, nak tak nak, suka tak suka, demi cinta sejati, so dia kena ikhlaskan diri dia untuk melakukan tanggungjawab tersebut. So bila mana seseorang itu ikhlas dalam melakukan pengorbanan terhadap sesuatu apa kerja dalam rumah tangga tersebut, maka dia akan membuahkan hasilnya yang terakhir, iaitu nikmat. So barulah nikmat tu akan dapat untuk kesemua ahli keluarga tersebut. So formula rajin tersebut, rajin, amanah, jujur, ikhlas dan nikmat tu akan bakal diperoleh. Saya cuma nak tambah sikit je apa yang Linda katakan tadi. Betul. Poin Linda tu memang ada dekat saya, iaitu seseorang tersebut ibu bapa, kalau ibulah menghadapi masalah dapat pasangan ataupun suami yang pemalas ataupun suami dapat isteri yang tak berapa nak rajin. So please, jangan wariskan budaya tersebut kepada anak-anak kalian. So didiklah anak-anak kalian yang ada sekarang ni, tak semestinya dia seorang lelaki dia tak boleh basuh pinggan. So buat jadual untuk anak-anak, itu yang terbaik. Sebab apa? Sebab kita tak nak penyakit yang lama tu diwarisi kepada zuriat yang di bawah. Supaya hasilnya anak-anak kita boleh basuh pinggan, boleh basuh baju dan semua kerja-kerja rumah mereka boleh laksanakan. Yang menjadi masalah adalah faktor budaya didikan daripada awal yang tidak memberi pendedahan ke semua kerja-kerja mak yang buat, mak yang lakukan. Anak tak buat apa, akhirnya anak tak boleh nak independent. Budaya pendidikan dari awal tu penting. Pendidikan awal tu lah sangat penting. Yang Linda katakan tadi lah, Linda telah melihat ayahnya membantu ibu, dia pernah melihatnya dalam keluarga sendiri. Dan bagi Muaz, mungkin Muaz boleh kongsikan sedikit lah. Sekarang ni Muaz dah berumah tangga, ada anak. Muaz pun membantu. Mungkin Muaz boleh kongsikan sedikit di penghujung ni. Cara didikan ibu Muaz kepada Muaz yang sekarang ni boleh membantu Muaz dalam rumah tangga Muaz ni. Memang betul lah. Yang independent tu banyak membantu saya daripada dulu lagi. Memang semua kerja-kerja rumah memang banyak saya yang buat. Sebab mak akan tinggalkan saya. Sebab saya Abang Long. So Abang Long akan menguruskan adik-adik dia. Jadi masa tu memang kita selalu marah. Kenapalah aku Abang Long ni kena buat semua untuk adik-adik aku ni. Tapi finally saya dapat tahu dan dapat rasa kenapa. Inilah sebabnya untuk saya bawakan dalam rumah tangga. Dan saya rasa kan, bila kita sebagai suami ni, kita nak dengan tulang ataupun dengan nak buat kerja kat rumah ni, kita buat kerja sampai wife kita tak ada benda yang dia nak cakap supaya kita kena buat kerja. Saya selalu macam tu, biar balik tu apa yang saya bersihkan pinggan ke apa semua, sampai dia, bila saya rehat tu, dia pun tak kacau saya. Sebab kita dah settlekan dulu kerja-kerja yang sepatutnya. Jadi you kalau nak bini you tak bising, you kena buat sepatutnya agar dia pun tenang untuk tengok you. Macam tu juga kita kan, kalau kita balik, apa yang kita sepatutnya nak wife kita buat, dia tak buat, kita bakal bising. Betul. Kan? Jadi sebelum dia bising, kita buat dulu. Tapi saya kira selepas ni semua orang, Cik Saiful, lepas buka pintu, si isteri akan beri mereka 45 minit. Betul. Tunggu 45 minit. Kalau dia minta, bang, 30 minit boleh, bang? Discount sikit ya. Discount, boleh. Okey, tapi mungkin di penghujung inilah, Cik Saiful, kita dah berkongsi banyak mengenai komunikasi, cara rajin tadi, dan Muaz telah kongsikan pengalaman, Linda juga telah berkongsi pengalaman. Tapi rata-ratanya mungkin yang
belum berkahwin lah Hawa. Mm-hmm. Mereka tertanya, macam mana saya nak tahu kalau suami saya ni rajin ataupun tidak? Sedikit daripada Encik Saiful bagi mereka yang bakal mendirikan rumah tangga ni. Ini nampak soalan ni betul-betul menjurus kepada pengacara kita. Tak, bagi semua orang senang tahu wakili. Cara ringkas Encik. Okey dah, so baik, formula dia, saya tak katakan apa yang saya katakan tepat. Tetapi mungkin boleh digunapakai. So kalau Hawa dengan Sugita pergi dating, tengok pasangan masing-masing. Sebab yang bertanya ni kan ada berkaitan dengan orang bujang. So yang pertamanya, pesan guru saya, kalau nak tengok seseorang tersebut kerjanya bagaimana, kekemasannya bagaimana, rajinnya bagaimana dan sebagainya, yang pertama tengok kepada tayar kereta dulu. So kalau tayar kereta dia sentiasa berkilat, tak comot-comot, insyaAllah orang ni pun adalah orang yang pembersih. Kasut, ni kalau kasut kulit lah. So bukanlah kasut kulit dia macam kasut pergi kebun. Keluar kan. So mana comot dan sebagainya. Itu nombor satu. Nombor satu tayar keretanya. Nombor dua kasutnya. So kita kata tu betul. Yang nombor dua tengok kepada kasutnya, bersih ataupun tak dan sebagainya. So kedua-dua ini secara tak langsung dia akan memberi gambaran kepada individu tersebut. So kalau dia seorang yang kemas, bajunya sentiasa bersih dan sebagainya, kasut kasut dan kasutnya, kereta tayar dan sebagainya elok dan sebagainya, insyaAllah kebarangkalan Sugita, Hawa, itu mungkinlah calon suami yang aja untuk kalian. Baik, menjawab persoalan kami. Dan satu lagi saya boleh tambah, tawakal lah. Sebab benda tu lebih kepada 50-50. Ada orang depan mak bapak mertua dia bukan main baik sebelum berkahwin. Semua boleh dilakukan, tapi bila dah berkahwin dia berubah 100%. Jadi korang kena standby. Harapnya berubah yang baik-baiklah ya. Baik. Asalkan jangan tak kahwin sudah. Okey, terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Encik Saiful, Muaz dan juga Linda atas perkongsian pada hari ini, memberi manfaat bukan sahaja kepada mereka yang berumah tangga tapi mereka-mereka yang bakal mendirikan rumah tangga.